Assalamualaikum teman-teman, hari ini aku akan masak mie jalapeno ya. Ini airnya sudah mendidih, kita buka. Masukin guys. Aduh, jatuh guys. Masak bumbunya. Ini pedas guys. Ini banyak. Nice guys. Wow. Akhirnya sedikit minyak guys. Minyak guys. Minyak akan kita masukkan ke dalam piring ya guys. Ini goreng guys. Sudah ya guys, sekarang kita aduk. Ini sangat pedas guys. Pedas guys. Oke guys, sekarang aku mau pakai nasi guys. Ambil satu centong saja ya guys. Ya. Juga mau membersihkan air sisinya guys. Membersihkan air putihnya dulu guys. Ada yang dingin guys. Oke guys, ini aku sudah menyiapkan ya guys. Ini ada mie-nya, ada aku sama nasi, sama aku ada minumnya ya guys. Kita mulai makan ya guys. Mau guys. Sangat pedas nih guys. Lagi enak banget guys. Minum dulu ya guys, ini soalnya pedas guys. Ya guys, kita lanjut makan. Lagi guys. Thank you.
Panas, guys. Kalau kalian mau makan mie ini, biasa dijual di Alfamart atau Indomaret terdekat atau di dekat di rumah kalian ya, guys. Harganya satu bungkus cuma 3.000. Murah banget ya, guys. Mau habis, guys. Jadi banget lah ya. Maaf ya, guys. Aku sampai keringetan seperti ini ya, guys. Maklum kan nih, seminya sangat pedas banget, guys. Guys, maaf ya guys, aku udah lagi batuk nih guys. Oke, guys, aku skip dulu ya, guys. Oke, guys, aku makan sudah selesai. Dan jangan lupa klik like and subscribe video ini. Dah.